Nah, kita mau mampir ke sini, bro. Bebek bumbu Papua. Kita mau pesen dan nanya-nanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ada Nok Eti, Mas Yuda, Mbak Inta, Nok Alma, dan Mbak Andri. Kita mulai aktif ya, kan? Aktif apa, Nok? Bikin konten di luar. Oh, ya. Iya. Lah, ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng, kita lagi di sebuah warung ini. Betul. Di daerah mana, Nok? Ini tadi, pokoknya terkait MC Sulawesi, Kang. Jalan Selamat. Masa sih? Iya. Namanya Warung Makan Rizki, kan di situ ada, Nok. Oh iya. Iya. Bebek cabe hijau bumbu Papua. Nah. Jadi saya gini ya. Makati kan pernah makan di sini dulu sama Mbak Devi juga. Tahun berapa, Nok? Lupa. Terus Makati rekomendasi sama temen Nok Eti. Oh. Diajak makan sih. Oh, pada dari kota. Pada dari ke sini. Pada jadi anggaran di sini. Oh. Karena memang di sini banyak terkenal untuk bumbu. Jadi menu spesial itu namanya bebek bumbu khas Papua. Papua sana, Nok? Iran Jaya. Papua. Oh, saya pernah ke sini, Nok, ya? Iya. Nah ini nih, alamatnya Jalan Ki Haji Mansur, no, bukan Jalan Selamat, no. Haji Mansur, Selamat. Yuk, pesan ini ada bebek cabai hijau yang digoreng, ada bebek goreng presto, ada bebek kampung cabai hijau, ada ayam kota cabai hijau, ayam kota cabai hijau digoreng. Pilih yang mana, no? Kok malah ngelamun? Mentan, pilih yang mana, Mentan? Itu ada kakaknya, Kak. Kakaknya siapa? Kalau bebek cabai hijau, 30 ribu sampai dengan 50. Oh. Kecilnya ya, kan? Iya. Berarti ini bebek cabai hijau, cabai hijau digoreng, apa di gimana? Ini ada dua macam. Kita kebagian masih sepi. Dorong. Kenapa, Nok? Kok bingung? Tapi bingung di sini tulisannya bebek cabai hijau digoreng, maksudnya gimana itu? Ya ada yang digoreng, bebeknya atau cabainya? Matanya dulu, kok cabainya digoreng? Ya udah nanti tanya aja, ditulis aja, wis. Akhirnya pesannya apa akhirnya? Jadi tadi itu lu makanya bingung. Terus? Ternyata kalau yang digoreng itu di sambalnya, Kak. Gitu. Tadi akhirnya pesan apa? Campur. Yang digoreng sama dicampur. Orang campur. Ini Mas Yudo beli apa ini? Makan dulu, Mas. Kok malah tidur, yuk. Makan dulu, makan. Di dalamnya mau tidur. Ini Mas Yudo kalau mau makan di luar itu pasti bersihin ini. Iya, di alamat. Terus nanti kamu cuci tangan, Yud, ya. Cuci tangan, Yud. Tidak mau tidur. Karena kita adalah konsumen pertama, Nok, kita langsung gerak cepat sudah dapatkan yang namanya ini apa ini, Nok? Itu ayam goreng. Ini ayam? Iya, sebenarnya. Oh. Ini apa lagi, Nok? Ayam juga. Oh iya. Ini bebeknya ini, Nok. Ini bebeknya, Nok. Iya, lanjut. Sambal ini. Sambalnya sambal. Kita dongkian. Kita tangan dulu ya, Mas Yuda, ya. Cuci tangan dulu. Halnya taruh di mana? Bawah. Awas, Nok, nanti di semutin. Pasti Nok Eti kangen sama ini. Ini ya, bebek bumbu khas dari Papua. Jadi ini udah dicampur sama sambal, Kak. Ini bebek apa? Iya, coba itu aja, Mbak Intan. Ini sambal. Iya, ini sambal. Sambal hijau ya? Iya. Nah, itu lembut banget loh, tau kan? Jadinya tuh. Nah, tunggu. Coba nak ngeperom kan, Nok? Wah. Cobain, Nok. Coba, Nok. Bikin thumbnail, Nok. Wah, jatuh. Tuh, tuh sampai ngeperom gitu. Waduh, masih panas, Nok. Masih pagi, Nok. Tuh, kata minta enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jelasin dong ke penonton, kalau biasanya kan kita makan ini, Nok, bebek yang bebek Madura. Nah, kalau ini khas Papua bumbunya seperti apa, Nok? Aduh, ini lebih dominan ke asin gurih ya, Kang? Oh, asin gurih ya. Wow. Dagingnya tuh empuk banget. Mana-mana. Perlu gitu, Nok, ya? Ya Allah. Oh, nyicipin. Ini buat. Papua, khas Papua, kan? Papua, apa banget. Apro dan bebeknya, dan? Ini yang dipicu sambalnya, Mentan, ya? Badan. Wow. Enak, kan? Tuh. Kasih sambal lagi, loh. Iya, tuh. Bebeknya tuh berber. Amo banget. Tadi, jadi, apa ya, lepas sendiri gitu dagingnya, ya? Ini, matang, buka, buang. Oke.
Maksudnya tahunya diambil nggak tadi? Kan aja nggak? Beda. Wow, prol. Ya Allah, mantep banget. Kalau Jakarta, aku tuh lagi ada bumbunya, aku bisa ngomong kang. Karena memang, oh saya dikonya juga ngeprol. Berarti Noketi kesini 3 kali ini, Nok? Sering, sama teman-teman. Oh sering, gue gak ngacak-ngacak kang Andri, bahaya itu. Sama siapa itu makanya, yo. Sama itu. Sama itu kan, sama SL kan. SLNN NK Kang Gengkuhan. Aduh. Tapi sini tuh sambelnya ada banyak pilihan, Kang. Mau yang ini campur, jadi masih sekalian ya. Atau sambel yang pisah. Gimana mainnya? Enak. Enak, Mbak? Enak. Jadi hari ini sebenarnya gak sengaja kita kesini. Kita lagi cari sesuatu di Selawi. Ternyata teringat sama salah satu warung yang jual bumbu khas Papua ya, akhirnya mampir lagi sini loh ya, meskipun tadi kebagian sempat muter lagi karena masih jam 9:30. Iya, pokoknya jam 10. Wow, ngeprol banget bebeknya tuh. Bukan cuma bebeknya yang ngeprol, ayamnya juga ngeprol. Panas banget ini. Wow. Gimana ya terasa sambelnya? Enak kok. Sambelnya enak pol kata Mas Yuda. Kalau Mas Yuda apa? Ayam ya? Iya. Ayamnya juga empuk banget. Enak banget. Ngeprol ya Dania? Cobain tuh. Ini ayam ya, bukan bebek ya. Sama ngeprol sama aku. Ngeprol semua enak ya? Kok malah rebutan sambel? Ini sama. Rebutan sambel. Wow. Jadi untuk kan urusan harga itu dibanderol dari mulai harga berapa nih? 30 sampai dengan 50 ribu ya, tergantung jenis ukuran dari bebek yang kita makan. Tinggal request saja. Mau yang kecil apa yang besar? Wah. Mantap. Ya Allah. Bumbu itunya apa ya? Kamu nyicipin bumbu Papuanya tadi kan? Oh, mantap. Mbak Devi yang di Jepang ini, Mbak Devi pernah kesini Mbak Devi jadi, ya? Jadi lucu ceritanya kan, Mbak Devi kan, karena dia kan dulu begitu lulus sekolah langsung minta ke Jepang ya. Jadi belum sempat belajar masak yang banyak kan. Maunya cuma goreng telur, ceplok telur, kayak gitu, merebus. Di sana kan dia kan masak sendiri kan, lucu. Bingung kalau mau masak-masak apa, mau masak telur lagi. Bikin chicken nggak jadi. Kemarin kirim gambar ke saya, bikin chicken nggak jadinya. Nyok kan tanya, Dev itu bikin apa? Kok ayamnya nggak ada bumbunya? Katanya chicken tapi nggak jadi. Aduh, kasihan. Buat kata mereka, apa tuh, Mak? Nanti juga nanti lama-lama terbiasa. Mantap, prol. Mau itu tuh. Gimana enaknya? Makanya tuh nggak pakai waktu lama ya, enak banget. Sambal terenak. Sambal terenak kata Mbak Intan. Mending satu ke dua lama. Oh gitu ya. Dulu yang diteksnya Mbak Devi. Mbak Intan pernah kesini belum ya? Itu masih kecil. Kalau kita makan bebek itu kan yang bumbu Madura kan hitam-hitam gitu loh ya. Betul. Kayak ada serundeng-serundeng dan minyak-minyaknya. Kalau ini warnanya dominan ke apa? No, hijau ya? Sampai itu, tulang-tulangnya tuh bisa sendiri sama daging. Wow, mantap. Rekomendasi Alma lagi makan. Alma lagi tidur makan jempol. Kebetulan Alma itu suka jempol jadi anteng. Enak banget. Wah. Nasi tambah nasi. Tadi kita kan mau cari kuliner lagi. Oh iya, Nogeti betul banget. Alhamdulillah. Wah. Penonton pasti ngiler penonton. Untuk daerah Brebes Tegal Slawi yang mau makan bebek kayak gini, tepatnya deket ini sama si Slawi ya, tinggal ke selatan aja nuk ya. Teman-teman Kang Andri, pada kali ini kita rekomendasi buat makanan di Slawi, di sini enak banget. Tuh. Sumpah. Waduh, bayangkan tuh. Wah. Nak udah nak, kok habis kayak gitu nak? Enak. Tulang-tulangnya. Tulangnya kamu. Mantap. Pak, ke tulangnya kamu ya, Pak? Oh gitu, berarti dilunakin dulu mungkin ya, Nuk ya?
Iya Medan, tulangnya lama. Di presto mungkin ya? Udah. Apa? Sambelnya diambilin. Ini sambel. Kayak gitu ya, tukaran terus ya kalau makan ya. Wow, terima kasih untuk seluruh penonton ini yang terus nonton ya. Betul. Ini Mbak Intan sama Mas Yuda. Ya, ya sekarang ada Mbak Intan sama Mas Yuda ya. Sama Alma. Nanti kapan-kapan dulu bareng sama Devi, kita makan, Mbak Devi makan. Iya. Live-live gitu ya, Nuk ya. Sambal enak tahu ini. Udah, Nuk. Kok enggak udah habis itu kamu ngambil ayamnya siapa itu? Ambil ayamnya saya. Iya, ditilin. Mama. Pas mungkin enak enggak, Bang? Pengen tahu apa? Tuh. Sendok ambilin mas. Iya, sendok. Sendok mau ini, tak kasih sambal ini Bapak nih. Sambalnya kayak gini. Ini sambal kecap apa sambal? Oh, sambal hijau. Iya. Sendok. Ya Allah. Insya Allah. Sambalnya nggak pelit ya Bang, ditodongin langsung ke situ. Betul, sambalnya nggak pelit langsung ditodongin langsung sama pembelinya di sini. Pembelinya? Kita kan pembeli. Iya. Sama. Kok bingung sih? Gimana sudah yang tadi katanya lapar banget. Terobati Mas Yuda? Enak? Enak. Tahu. Kameramen giliran makan Mentan ya. Ini kalau Bapak ini Mentan. Yang ayamnya itu. Nong ini saya bebek kata ayam, Nong. Bebek. Ini bebek. Bapak bebek. Oh, pantesan, besar. Itu Mentan. Mentan. Coba minta di belah-belahin Bapak. Enggak ini Bapak bebek aja ini. Tuh bebek. Wow, itu mana Medan? Dagingnya. Wow. Tadi Mbak Intan suruh beliin orangnya panas. Nah, itu sambalnya tuh. Ini Medan udah ambil Medan. Biar penonton lihat tuh, sangat prol apa bebeknya. Banget ini. Ini nanti kalau pas buka puasa, bukanya di sini. Oh, gitu ya Medan ya. Oh, ini Nuk. Dagingnya Nuk tuh. Gimana kan nanti sambelnya juga enak ya kan? Sumpah. Buat kamu yang suka sama kuliner gak rugi kalau datang ke sini. Problem bebeknya. Jadi ada khas bumbu kayak ini enggak? Papua. Papuanya ini dari rempah-rempah sana kan? Betul, rempah-rempahnya. Kami tadi ya? Mantap ya Medan? Kami tadi lagi Medan? Tebel banget Pak. Mbak Ina aja itu gak habis-habis. Sambelnya suka banget ini enak. Enak. Jadi sambelnya itu apa namanya tadi? Itu dok namanya lagi apa belakang ini kasihan. Aduh. Sebentar. Ntar banyak makan. Dan benar-benar bebeknya tuh nggak amis sama ya. Betul. Karena kalau kita makan bebek itu ada yang masih amis. Iya, masih bau-bau apak gitu itu enggak kang. Dan tulangnya juga lunak. Itu nakalnya bangun. Medan, kamu? Di mana Medan ya? Ya. Allah. Masya Allah. Buarin rasanya. Tanya Tan, bangun hangat. Jadi kita makannya balapan. Ketua banyak naik. Rempah-rempah. Mantep pokoknya. Mau kesini lagi gak Mbak Intan? Kapan-kapan? Oh mau. Pokoknya nih. Bisa. Sudah habis? Sudah habis. Enak.
Belum. Enggak lawan. Sambal enggak pedes ini ya. Enak. Sambal satu mau aku mau hampir habis sama Kak Andri. Mbak Intan, cuci tangan dulu Mbak Intan. Cuci tangan Mbak Intan. Mantep baunya. Wajib dicoba. Loh, kok pada tiduran habis makan? Kamu enak kan? Sebuah sampai ini, dia gak mau pulang. Ini dulu kalau kamu pulang? Pamit nok yuk. Sudah siang no, mau ada acara lain no. Ya kamu tanya aja. Ari dulu ya, kan ke siang. Tapi ketika kita di channel YouTube Bang Andri bersama kita sekeluarga. Tidak, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentan kamu gak pulang, Mentan? Mas Yudha mintanya katanya di sini aja. Mau minta resep sambelnya seperti apa? Yuk, tidak, yuk kita ke itu, Pak Kulnya. Nanyain resep sambelnya seperti apa?